selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, bebas. Pokoknya kapan aja kalian nonton program baru gue namanya Kudu Beli. Nah, hari ini gue mau menyarankan, menginformasikan, merekomendasikan salah satu barang yang gue beli gara-gara FYP di TikTok gue sama ekspor gue penuh dengan si barang ini. Kebetulan banget waktu itu yang lagi warna biru itu tripod LED ring light. Nah, kalau ring light yang biasa gue udah punya gitu, tapi ini gue nemu ring light yang kecil, compact, bisa bawa kemana-mana, makanya gue beli. Tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu komen, like, subscribe. Alhamdulillah sekarang sudah 1.9 subscriber. Mudah-mudahan berikutnya bisa nambah jadi 150, 60, 70, 80, 200 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur, bisa mendapatkan informasi dari apa yang gue sampaikan di video gue. Buat yang selalu nonton, terima kasih banyak udah selalu nonton. Buat yang baru gabung, jangan lupa di subscribe. Udah itu aja, karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar, tinggal klik loncengnya, tinggal subscribe. Udah gitu, setiap video baru datang, kalian akan terupdate dan notifikasinya. Gitu ya, gue udah gak sabar nih, karena ini adalah salah satu barang yang menurut gue kalian kudu beli. Kudu beli, harganya murah, barangnya bagus, udah gitu bermanfaat. Nah, kemarin barangnya udah dateng, udah gue buka, udah gue cek. Karena lagi-lagi ya, kalau kita belanja di online, kadang kita mintanya warna apa, yang datang warna apa gitu. Makanya kemarin pas dateng, gue langsung cek warna yang gue mau kan warna hitam. Apakah bener-bener diberikan warna hitam? Pengen tahu kan seperti apa? Ini ya. Nih, dia nih, namanya Life Makeup Multipurpose Dex Lamp. Jadi memang ring light ini ternyata buat cewek-cewek nih. Jadi kemarin gue salah beli. Pas gue baca itu buat cewek-cewek. Jadi edisi sekarang edisi buat cewek-cewek yang doyan banget nge-live, doyan banget bikin konten, doyan banget makeup. Gak salahnya kalau beli produk ring light ini dari Unitech dengan tipe G3 gitu ya. Sangat apa ya, sangat compact. Udah gitu bagus banget, tidak butuh ruangan banyak untuk naruh si produk ini. Memang waktu datang itu sama penjualnya, resellernya dibungkus pakai bubble wrap itu tebel gitu ya, benar-benar aman sih gitu. Tapi pas dibuka tetap aja boxnya metot-metot gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pengen tahu kan seperti apa, kita buka, kita lihat dulu. Kemarin juga udah sempat gue coba gitu, takutnya nggak berfungsi gitu, karena gue pernah tuh beli ring light dan ternyata nggak bisa. Kan kesel gitu ya, emang murah sih, tapi kadang kalau kita belanja gitu ya, kalau barang yang kita beli nggak bisa kan sayang uangnya gitu nih barang ini. Jadi itu dibungkus pakai plastik lagi. Ini dia, di dalamnya ada kayak buku panduan, bukan buku sih, ini selembaran panduan gitu ya. Gitu, kita lihat nih. Nah, ini kenapa gue beli, karena bentuknya lucu, kayak apa ya, kayak kotak makan. Jadi bener-bener bulat, ini tuh compact buat kalian cewek-cewek yang suka bikin konten, suka traveling, nggak salahnya bawa ini. Bawa ring light yang compact ini ke dalam tas. Jadi nggak usah repot lagi kalau punya tripod gitu, kalau tripod panjang, harus beli tasnya gitu ya. Beli tasnya terus lu bawa-bawa, nanti-nanti kalau ini kan bisa lu masukin ke backpack lu, tinggal zip, jadi gitu. Dan bisa dipakai di atas meja, namanya Dex Lamp. Lucu ya. Jadi warna sendiri gue pilih warna hitam, karena pilihan ketiga kalau nggak salah ya, putih sama pink. Jadi gue pilih warna hitam, karena apa, nggak gampang kotor, nggak kelihatan, nggak buka. Ah, ini dia, bukanya lucu ya, kayak sama makan gitu. Jadi kemarin gue coba nyala semua, ini kabelnya ya, dan panjangnya kabelnya nggak gitu-gitu panjang amat gitu. Jadi ya lumayan lah, karena untuk biasanya ini sama meja suka ada stop kontak, jadi cukup lah, nggak gitu panjang sih gitu. Ada pengaturnya, lampu, dan ini dapat penjepitnya gitu. Dan ini buat si handphone kamu nih, buat buat tempat handphonenya. Nah, lucunya ini tuh udah ada monopodnya. Kalau istilah kaki tiga itu tripod, kalau kaki satu namanya monopod. Dan itu lucu, sedes gitu ya. Tara, dan ini tuh tingginya tuh lumayan loh, lumayan tinggi tuh, panjang tuh sekitar hampir 50 cm tuh, lumayan kan tuh kan. Nah, jadi ininya tuh lampu LED, cover LED ya, di dalamnya ada LED lightnya. Terus ini tuh cermin, jadi buat ngaca, kayak buat mirror on the wall.
ini tuh penjepitnya, jadi penjepitnya tuh bisa ditaruh kayak gini loh, kayak gini ya. Terus ininya kita buka nih, tuh ini buka dulu ya, ininya dimasukin sini, baru bagian ininya kita giniin tuh, baru kita kencangkan gitu, kencangkan, dan ini tuh siap dipakai tuh, siap dipakai ya. Jadi ya menurut gue kalian kudu beli, karena ini apa ya, sangat praktis, compact, udah gitu gak makan tempat, udah gitu murah, cuman 60 ribuan gitu loh ya. Warna 3, pink, putih, dan hitam. Dan fungsi ininya nih kan kosong nih ya, fungsi ini bisa kalian gunakan kalau untuk make up bisa kalian taruh lipstick, apalah barang-barang yang cantik kan kecil-kecil di sini. Dan sebelahnya bisa ditaruh untuk ini nih, si pengait ininya biar tidak kececer gitu ya. Nah buat kalian yang pengen punya ini, buruan coba cek ke seluruh sosial media yang menjual produk ini. Makanya gue menyarankan buat kalian cewek-cewek yang gemar banget bikin konten, gemar banget nge-live atau make up, gak salahnya punya ring light yang bisa taruh di meja. Well guys, terima kasih banyak perhatian. Jangan lupa tetap di komen, di like, di subscribe, di share. Udah itu aja. Karena dengan begitu gue akan semakin semangat ngerjain video kudu beli. Ya buat kalian yang baru gabung, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Oh iya, jangan lupa loncengnya dinyalain. Dengan begitu kalian bakal dapat update video dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye.